Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim Ada Sayyidina Muhammadin Miftah ibabi rahmatillah Ada dama fi ilmillah Salatan wa salaman Daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana Futuhal arifin Wa tufaqihuna biha fiddin Wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan walaupun di dunia maya. Insya Allah pertemuan ini barokah dan manfaat untuk kita yang sedang bertemu atau untuk siapapun yang menyaksikan pertemuan ini dimanapun dan kapanpun. Amin Allahumma amin. Ikhwani tidak terasa bulan suci Ramadan sudah lewat Hari yang ke-21, sebentar lagi masuk Maghrib, finish yang 21 nya. Kita masuk malam 22 Ramadan nanti. Malam, nggak terasa begitu cepat perjalanan waktu, sebagaimana dikatakan bahwasanya nanti mendekati kiamat, berkahnya waktu itu akan semakin di, dicabut. Waktu setahun itu seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari begitu cepat waktu itu nanti akan akan berlalu. Nah kita masih diberi kesempatan berada di 10 hari yang terakhir ini. Mudah-mudahan kita terus dalam keadaan sehat walafiat dan diberi taufik untuk mengamalkan amal-amal soleh dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara tentang Lailatul Qadar. Pertanyaannya menarik. Puasanya di siang hari, tapi kok Lailatul Qadar gitu ya, bukan Naharul Qadar. Ya, bukan siang yang bernilai, tapi justru malam yang bernilai. Kenapa malam hari bukan siang hari? Sementara waktu puasanya itu walaupun ibadahnya sepanjang hari Ramadan, tetapi waktu puasanya di siang hari. Di sini ada isyarat bahwasannya di malam-malam Ramadan kita harus lebih meningkatkan ibadah. Siang hari kita ibadah, malam-malam Ramadan kita harus lebih meningkatkan ibadah. Artinya, puasa itu bukan hanya dari waktu subuh sampai waktu maghrib, tetapi puasa itu ya sepanjang hari. Ya, ibadahnya sepanjang hari, hanya saja yang ibadah dalam bentuk puasanya menahan lapar dan dahaga, dan meninggalkan semua hal yang batalkan puasa pada waktu mulai uh, subuh sampai maghrib. Bukan berarti selepas maghrib dan sebelum subuh kita tidak beribadah. Justru setelah masuknya waktu maghrib itu saat kita untuk gaspol kata orang. Ya, semakin meningkatkan ibadah kita, semakin menginjak itu gas dengan melakukan sholat uh, isya berjamaah, sholat terawih, kemudian kita tadarus Al-Quran, ataupun membaca Al-Quran sendiri, ya, berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan juga tadarusnya Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril alaihi salam. Ikhwani rahimakumullah, Lailatul Qadar ini malam yang Allah karuniakan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang terdahulu nggak ada Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu hanya ada di umatnya Nabi Muhammad SAW. Wasallam. kenapa umatnya Rasulullah diberi Lailatul Qadar? Ini karena rasa cemburunya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kepada orang-orang soleh di zaman yang dahulu. Di zaman dahulu, di zaman Bani Israel dan sebelumnya, itu ada orang-orang soleh yang selama seribu bulan ibadah, ya tanpa henti. Ya, umurnya panjang-panjang. Disitulah sahabat kemudian merasa cemburu, iri yang baik. Ya, kami ini umurnya sedikit, umur kami tidak panjang, 60-70 tahun, kemudian harus pindah ke akhirat. Mau nggak mau akan digusur ke akhirat rata-rata 60 sampai 70 tahun nah, nanti di akhirat kita akan kalah ini dengan orang-orang terdahulu yang usianya panjang-panjang usianya ratus tahun ratusan tahun bahkan ada yang lebih dari 1000 tahun sementara kita di bawah 100 tahun nanti kalah nih di akhirat nih maka turunlah Lailatul Qadar bahwasanya umatnya Rasulullah SAW di setiap bulan Syawal dikasih bonus namanya Lailatul Qadar siapa mendapatkan lailatul qadar maka dia mendapatkan pahala ibadahnya orang-orang zaman dahulu yang ibadahnya seribu bulan itu sama Allah Taala dikasihkan kepada orang yang dapat lailatul qadar nah, mudah-mudahan kita termasuk yang diberi Allah lailatul qadar begitu pula kedua orang tua kita pasang hidup kita anak keturunan kita sahabat kita dan semua orang-orang yang berbuat baik kepada kita amin Allahumma amin Ikhwani rahimakumullah ciri-ciri Orang yang dapat Lailatul Qadar itu seperti apa? Yang pertama jelas, orangnya tidak durhaka sama orang tua. Kalau ibadahnya seperti ibadahnya nabi sekalipun, ibadahnya seperti ibadahnya malaikat sekalipun, kalau dia durhaka sama orang tua, tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu mari kita cek diri kita masing-masing bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita masing-masing. Uh, kalau hubungan kita kurang baik, maka saatnya, ya sekarang ini, bukan nunggu hari raya. Saat inilah saatnya kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Kadang-kadang kita ini aneh, kalau hubungan sama atasan cepat, upaya yang perbaiki takut dipecat, berupa yang perbaiki segera. Mohon maaf, yang belum menikah, hubungan dengan calon, calon istri atau, atau calon suami, nggak enak sedikit segera pengen diperbaiki. Karena takut gagal nanti, suami istri hubungannya renggang dikit. Masya Allah, tuh suami berjuang minta maaf sama istrinya luar biasa, maafkan saya, maafkan saya. Istri berjuang minta maaf sama suaminya luar biasa, maafkan saya, maafkan saya. Demi apa? Demi menjaga agar tidak kehilangan pasangannya. Ketika kita punya teman bisnis, rekanan bisnis, ternyata dia seorang... Uh, Bayar yang bagus, biar konsumen yang, yang handal, konsumen yang e, punya prioritas tinggi di antara konsumen-konsumen kita. Kalau kita mengecewakan hatinya sedikit, kita akan berjuang gimana caranya agar dia mau memaafkan kita. Demi apa? Keuntungan duniawi yang gak seberapa. Tetapi ketika Allah katakan, رِضُّ اللَّهُ فِي رِضُّ ridho Allah bergantung ridho orang tua, amarah Allah bergantung amarah orang tua. Man asbaha murdian li wa muskhiton li walidih fa anhu sahid. wan man asbaha muskhiton li wa murdian li walidih fa anhu radhin. O kama kala sallam uh, fi hadis al-qudsi, barang siapa berbagi hari dia menyenangkan aku kata Allah taala dengan melakukan banyak kebajikan, amal soleh, hal-hal yang buat Allah senang, tetapi dia membuat marah orang tuanya, maka aku benci kepadanya, aku nggak ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang di pagi hari buat aku kecewa, kata Allah Ta'ala, buat aku marah. Tetapi di pagi itu dia menyenangkan orang tuanya. Orang tuanya senang dengan dia karena perbuatan baiknya kepada orang tua tersebut. Maka aku pun ridho kepadanya. Allah memaafkannya dan Allah pun ridho kepadanya. Ikhwani rahimahumullah, orang tua yang begitu berharga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala seringkali kita anggap biasa-biasa saja dan kurang berharga sehingga upaya kita untuk menyenangkan, untuk meredam amarahnya eh, tidak sebanding dengan upaya kita kepada orang lain dan ini na'udzubillah min minzalik sisa hari sembilan hari atau berapa hari yang masih ada di bulan syawal ini kalau kita pengen dapat Lailatul kodar perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita masing-masing termasuk di antara orang tua adalah orang tuanya pasangan hidup kita alias mertua orang tua pasangan hidup kita ini orang tua kita Nah, seringkali dijadikan second class. Nah, seperti bukan orang tua aku itu, bukan ayahku, bukan ibuku. Itu orang tua suamiku, itu orang tua istriku. Ikhwani rahimakumullah, orang tuanya suami atau orang tuanya istri adalah orang tua kita. Pasangan hidup kita ini punya ayah dan ibu, maka ayah dan ibunya adalah orang tua kita. Kita harus hargai, hormati, muliakan seperti kita menghargai, memuliakan orang tua kita masing-masing, orang tua kita kandung maka kita akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, uh, yang tidak akan dapat Lailatul Qadar selain orang yang durhaka sama orang tua, Naudzubillah min adalah orang yang bermusuhan dengan orang lain. Jadi, jangan nunggu nanti, nunggu Idul Fitri baru bermaaf-maafan, salah besar itu ya. Maaf-maafan kok nunggu Idul Fitri itu salah, 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 super salah. Karena setiap Muslim itu harus segera minta maaf dan harus segera memaafkan siapapun. Gak nunggu bahkan Uh, nanti diceritakan seorang Habib di Hadramut sana seorang ulama besar uh, suatu ketika lagi ngajar santri-santrinya murid-muridnya dicaci maki dengan cacian yang luar biasa yang layak marah itu Habibnya nggak marah ya ulamanya ini nggak marah dicaci maki dihina oleh seorang di dalam masjid di depan murid-muridnya beliau diam saja uh, kemudian beliau pulang ke rumah sampai di rumah beliau menangis ya beliau menangis istrinya pun bertanya, ah, kenapa kamu menangis? Maka dijawab, tadi di masjid saya dicaci maki orang. Istrinya berkata, kamu dicaci maki orang kok nangis? Tidak bener ini nangis. Seharusnya kamu gak nangis dicaci maki orang yang berjiwa besar, maafkan orang tersebut. Suaminya menjawab, saya menangis bukan karena saya dicaci maki. Lah kenapa kamu nangis? Saya nangis karena saya terlambat memaafkannya Kenapa saya memaafkannya baru di rumah ini Sementara di masjid tadi saya cuma bisa uh, bersabar Ya introspeksi diri bersabar Tapi saya belum sempat memaafkannya Kenapa baru sampai rumah saya maafkan Saya terlambat memaafkan Betapa buruk saya ini Masya Allah Terlambat memaafkan Merasa buruk Ini orang-orang soleh Di luar bulan suci Ramadan Apalagi di bulan suci Ramadan Kita tidak boleh menyimpan permusuhan dengan siapapun orang yang bermusuhan dengan orang lain musyahin orang yang bermusuhan dengan muslim yang lain maka tidak akan mendapatkan rahmat ampunan pembebasan dari siksa api neraka dan lailatul qadar semua bonus besar itu diblokir ya rekeningnya diblokir oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa mendapatkannya karena itu kalau kita masih punya permusuhan dengan siapapun maafkan karena rugi adalah kita sendiri yang rugi bukan orang lain kalau kita punya hati memusuhi orang, hati kita yang sakit. Ruang gerak kita pun akan jadi terbatas. Ruangan di mana ada orang yang kita musuhin, kita akan akan nggak nyaman masuk di dalamnya. Suatu forum di mana ada orang yang kita musuhin, kita nggak akan nyaman masuk di forum tersebut sehingga ruang gerak kita menjadi sempit, menjadi terbatas. Tapi kalau hati kita ini lapang, sebagaimana tadi Pak Samsir uh, di awal uh, sambutannya mengatakan Rompis Rohli Sodri Wahsirli Amri Wahlul Uqdatamil Lisani mengutip doanya Nabi Musa alaihissalam, kalau hati kita lapang, maka urusan kita semua akan jadi mudah. Makanya minta, ya Allah lapangkan hatiku, ya Allah mudahkan urusanku, ya. Kalau hatinya ini lapang, maka urusannya semua nanti akan jadi jadi mudah. Karena itu nggak boleh ada seorang muslim punya hati yang menyimpan kebencian pada muslim yang lain, apalagi kebencian kepada kakak kandungnya, adiknya, pamannya, bibiknya, sanak kerabatnya ya orang-orang yang punya hubungan kekerabatan itu jauh lebih nggak boleh kepada orang lain yang jauh pun nggak boleh kita memusuhin apalagi apalagi kepada sanak kerabat yang rugi kita sendiri dunia rugi akhirat sendiri kita akan rugi yang besar karena kalau kita nggak memaafkan orang lain nanti di akhirat uh, udah berandai-andai saja kita insya Allah masuk surga amin Allahumma amin ya masuk surga rombongannya rombongan keren nih, rombongannya orang-orang besar semua ulama-ulama besar. Kita masuk surga nih. Udah jalan bareng ulama-ulama mau -ulama masuk surga. Tiba-tiba kita akan di-stop oleh uh, apa namanya penyekatan. Ya, penyekatan masuk surga. Nanti masuk surga ada penyekatan penyekatan juga. Ya, walaupun lancar masuk surga, tapi ada yang disekat. Siapa yang disekat? Orang yang masih belum menyelesaikan urusannya dengan manusia yang lain. Oh, ini ada fulan di dunia dulu belum kamu maafkan. Sekarang fulan lagi di sidang di akhirat ini, kamu harus dihadirkan sebagai saksi. Dan itu tidak boleh ada persidangan di surga. Persidangan yang harus di luar surga. Ehwanirahimalakmullah. Sudah di dunia dia buat kita ruwet di akhirat mau buat kita ruwet lagi. Masya Allah. Apakah kita mau seperti itu? Jadi kita harus berpikir yang cerdas. Nah, berpikir yang cerdas. Nah kalau emang ada orang buat kita sebel, buat kita nggak enak, nggak nyaman di dunia ini, jangan sampai di akhirat buat kita sebel di akhirat buat kita nggak nyaman. Maka kita maafkan orang tersebut. Kita katakan, aku adalah laut. Ya, aku adalah laut, jadi ya maafin semua orang. Ya, gitu aja kok repot. Cuman ngasih maaf kok susahnya luar luar biasa. Wah, dia mantan suami saya, Habib Ustadz Kiai. Dia mantan suami saya. Dia nyepelin luar biasa. Dia dulu mendholimi saya luar biasa. Dia, Masya Allah, sudah jadi mantan masih nyusahin. Ya, luar biasa. Nah, udah jadi mantan masih nyusahin. Nanti di akhirat mau lagi. Apakah kita akan seperti itu? Apakah kita mau yang jadi seperti itu? Maka harus berpikir cerdas. Nah, hati saya akan saya buat lapang. Saya maafkan semua orang. Di dunia saya mau nyaman. Di akhirat saya mau jauh lebih lebih nyaman. Kemudian yang ketiga, kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar adalah mudmunul khamar. Orang yang kecanduan miras atau narkoba dan sejenisnya. Ya, kecanduan minuman keras atau obat-obat yang Uh, memabukkan dan sejenisnya maka orang-orang seperti itu naudzubillah min tidak akan mendapatkan lailatul qadar tidak akan mendapatkan ampunan Allah taala karena itu masih ada waktu siapapun kita kalau kita punya satu di antara tiga tadi mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala kemudian ikhwani rahimakumullah uh, gimana caranya biar dapat lailatul qadar eh, caranya yang tiga tadi dihindari kemudian ada tambahan lagi apa itu Jangan pernah meninggalkan salat berjamaah khususnya salat Isya. Salat Isya berjamaah. Karena ada dalam sebuah hadis disebutkan siapa yang salat isya berjamaah selalu selama uh, bulan suci Ramadan, maka dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau kita isya berjamaah, kita dapat tiket nih, tiket dapat Lailatul Qadar. Syaratnya kita ikut salat Isya ber berjamaah. Nah, kalau kita salat Isya-nya berjamaah maka kita akan kehilangan kesempatan nih dapat Lailatul Qadar. Ya, kecuali kalau mungkin ada uzur yang berat sehingga tertinggal jamaah karena uzur, bukan karena kemalasan, bukan karena kesengajaan, tapi karena suatu hal tidak bisa berjamaah, maka Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau kita udah rajin jamaah Isya ini berjamaah, insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya, kalau kita pengen dapat Lailatul Qadar, kita doakan muslimin wal muslimat, kita doakan orang-orang soleh, untuk dapat alatul qadar kita doakan ya Allah beri umat Rasulullah semuanya dapat alatul qadar Jadikan semua umat Rasulullah dapat alatul qadar Terus kita pilih orang-orang khusus, ya Allah jadikanlah fulan dapat alatul qadar Jadikan fulan dapat alatul qadar Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mendoakan orang lain tanpa pengetahuan orang tersebut, maka akan ada malaikat yang berkata kepada kita, minta sama Allah Taala, waalaikum kami Untukmu juga hal yang sama. Ya Allah beri dia yang sama beri dia Lailatul Qadar juga. Malaikat yang mendoakan kita dapat Lailatul Qadar ketika kita mau mendoakan orang lain untuk dapat Lailatul Qadar. Karena itu jadikan e, kebiasaan agar kita e, berdoa dengan bentuk jamak. Ya Allah beri kami Lailatul Qadar. Sambil kita niatkan kami itu siapa? Pasangan hidup, orang tua, sahabat, kawan teman-teman, umat Islam semuanya. Doakan semuanya dapat Lailatul Qadar. Nanti insya Allah kita akan dapat keuntungan yang besar. Feedbacknya itu kita ya kita akan dapat feedback yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. kemudian selanjutnya jangan lupakan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada istri tercinta beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. kita masih ingat Sayyidatuna Aisyah ini istri Rasul SAW yang sangat cerdas. Sangat cerdas belia dan sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Karena itu pernah suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi Muhammad SAW, Duhai Rasulullah, kalau saya ketemu malam al qadar kalau saya ketemu malam al qadar saya harus minta apa gitu apa yang harus saya ucapkan minta apa sama Allah Taala karena saya datu Aisyah paham Rasulullah malam al qadar ini malam yang sangat bernilai malam dimana Allah kasih macam-macam Allah kasih hadiah macam-macam Allah kasih bonus macam-macam dan Allah akan nanya sama Allah banyak meminta apa kamu kamu butuh apa kamu pengen apa maka disitulah saya datu Aisyah berpikir Rasulullah kalau saya nanti ketemu al qadar saya minta apa enaknya ya? Hanya pada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul pun mengatakan, Kuli ucapkanlah, Allahumma innaka ka'afun tuhibbul affa fa'fu anni ya karim. Maka dirangkai jadi doa itu ya. Yang dibaca bulan suci Ramadan, dirangkai dengan hadis Rasul yang lain, menjadi doa, Asyadu an la ilaha illallah astagfirullah, Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Dibaca tiga kali, ditutup dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna ya karim dibaca tiga kali ditutup dengan ya karim tersebut nah ini dibaca sebanyak mungkin sama bulan suci Ramadan khususnya di malam al qadar ya saya punya cerita menarik Salah seorang temannya sepupu saya super belas tahun yang lalu salah seorang teman sepupu saya yang dulunya uh, dia masih di masa lamponya dia beberapa kali minum minuman keras kemudian uh, dia bertobat pada Allah Taala kemudian bektinya sama ibunya luar biasa sangat berbakti pada ibunya nah suatu hari di bulan suci Ramadan Pak Dal Afsar setelah uh, waktu asar biasa berdua boncengan naik motor sama sepupu saya cari e, santap berbuka untuk keluarga di rumah. Nah, karena berangkat tuh belum sholat asar, biasa memang seperti itu cari masjid untuk sholat asar berjamaah di masjid. Biasanya demikian. Kalau masjidnya udah zamannya selesai, ya berjamaah sendiri. Motor diparkir oleh sepupu saya, kemudian temannya wudhu, temannya sholat sunnah di masjid. Sepupu saya kemudian berwudhu. Nah, apa yang terjadi? sepanjang perjalanan tadi waktu di motor ini temennya di belakangnya di boncengnya tuh nanya apa yang dibaca ya enaknya kalau Ramadan seperti ini teman saya mengucapkan baca itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna ya karim seperti yang saya baca di awal tadi maka ia pun membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah sambil naik motor tuh sampai ke masjid yang tadi sudah saya ceritakan, kemudian wudhu dan seterusnya. Nah, temannya sepupu saya sholat sholat sunnah. Ketika sholat sunnah takbir, ya tiba-tiba terjatuh. Allahu Akbar, terus terjatuh. Ternyata terjatuhnya itu meninggal dunia. Jadi Allahu Akbar meninggal dunia. Jadi meninggal dunia husnul khotimah. Dalam keadaan sholat di masjid, dalam keadaan berpuasa itu barokah dari baca doa tersebut. Jangan kemudian jadi takut. Waduh Habib, nanti kalau saya baca kemudian saya mati gimana? Masya Allah. Nah, ini pola pikir yang salah. Jadi kita baca insya Allah panjang umur. Tapi kalau umurnya datang, ya insya Allah husnul khotimah. Ya husnul khotimah. Nah, minimal apa? Minimal kalau kita baca doa tersebut, kalau kita ketemu lelatul dan kita nggak paham, maka kita udah minta yang terbaik sesuatu yang Rasul ajarkan SAW, kepada istrinya tercinta. Gak mungkin yang gak baik. Pasti yang super, the best yang diberikan oleh Nabi SAW kepada istrinya. Ucapkan ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Duhai Allah yang maha pemaaf, tolong maafkan kami, tolong maafkan saya. Minta maaf sama Allah. Jadi permohonan terbaik sama Allah itu minta maaf. Ya, minta maaf sama Allah itu yang paling baik. Dan kita nggak akan dimaafkan sama Allah kalau kita nggak memaafkan orang lain. Kalau kita suka maafkan orang lain, maka kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara uh, di antara tips uh, gimana caranya biar kita dapat barokahnya Lailatul Lailatul Qadar. Nah, yang akhir, yang terakhir, ini 10 hari terakhir tersisa ini, mari kita lebih peka kepada orang-orang di sekitar kita. Sanak kerabat, karyawan, meskipun sudah kita kasih gaji itu karyawan kita, bawahan kita udah dikasih gaji, kalau kita sebagai bos punya anak buah, mungkin dapat gaji dari kantor, tapi ya kita sadar diri, mawas diri. Gaji kantor ini cukup nggak sih buat teman-teman kita itu? Kalau nggak cukup, kita tahu harga beras sekarang 1 kilo berapa, dia untuk zakat fitrahnya 3 kilo, pendapat yang lebih aman 3 kilo, umumnya dua setengah ya tengah-tengahnya 2,7 kilo, 3 kilo kalau dia anaknya 5, dia sendiri satu istrinya satu udah tujuh ya, tujuh kali tiga dua puluh satu dua puluh satu kilo dua puluh kilo harus dia siapkan untuk zakat fitrahnya berapa uang yang harus dia keluarkan mungkin buat sebagian besar ya, ringan tapi buat sebagian besar itu berat ya maka kita lihat nih sekitar kita teman-teman kita di kantor yang gajinya mungkin jauh di bawah kita siapkan uang ya, untuk membantu saudara-saudara kita uang cash ya lebih manfaat daripada kasih pakaian kasih apa sekarang ini modelnya orang kasih itu anter antar anter itu kan ya apa tuh Pempes oh, oh pempes, salah ya hampers. <laughs> hampers ya, sedikit canda biar nggak tegang ini wajahnya banyak tegang-tegang ini nah, hampers itu boleh sih kasih hampers nggak jadi masalah tapi kalau apa namanya orang yang butuhnya uang kasih hempes kan sayang nanti kurang kurang ini kurang tepat sasaran nah, untuk saudara-saudara kita yang mang, gajinya itu jauh di bawah kita kita mampu menghitung lah oh ini nggak mungkin cukup ini nggak mungkin cukup nah kita ambil berapa orang nih saya kasih dia uh, di luar thr ya di luar gaji kantor bagian dari sodakoh saya karena sedekah itu di bulan ramadan sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan. Tapi beliau adalah manusia yang super dermawan di bulan suci Ramadan. Ajwat ya, yang paling dermawannya Rasul di bulan Ramadan. Bulan lain sub, apa, sudah paling dermawan, di bulan Ramadan super dermawan. Nah ini harus kita contoh. Kita harus bisa menjadi manusia yang lebih dermawan. Jangan nunggu, udah nanti hari, -hari raya saja deh. Saya mau bagi-baginya hari raya. Fotonya bukan hari raya, sebelum hari raya butuhnya. Nah, jangan kita salah salah berpikir. Kalau hari raya mau kasih lagi, alhamdulillah semakin bagus, semakin banyak yang diberi akan semakin semakin berkah, semakin bagus untuk orang banyak dan untuk kita dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan 25 menit ini manfaat. Jazakumullah khairan. Ya, uh, saya tidak akan bicara panjang-panjang, tapi mudah-mudahan barokah uh, bisa kita amalkan, tolong sampaikan sama yang lain. Uh, kalau masih mungkin ada yang hubungannya dengan orang tuanya kurang baik, Anda mengetahuinya, tolong sampaikan dengan cara yang baik, uh, sampaikan dengan cara yang santun agar berubah. Karena keberkahannya akan dicabut sama Allah Ta'ala, tidak ada barokahnya. Sekaya apapun dia, setampan apapun dia, secantik apapun dia, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, sehebat apapun ilmunya, la Allah, Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak ada nilainya di sisi makhluk-makhluk yang dicinta Allah Ta'ala di sisi para anbiya wal mursalin, di sisi malaikatul mukarrabin, di sisi bahkan batu-batu eh, di sekitarnya sebetulnya lagi melaknat dia itu. Eh, Tempatnya dia pinjak marah sama dia. Karena semua yang dimurkai Allah, makhluknya Allah semua juga murka sama dia selain manusia dan jin. Ya, karena manusia dan jin karena taklif. Eh, sehingga ditutup, di dihijab dan terhijab. Mudah-mudahan kita kala termasuk orang-orang yang eh, tidak terhijab eh, bisa mengenal Allah Subhanahu taala dan mendapatkan ridho Allah Ta'ala dengan ridhonya orang tua kita masing-masing. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan atas waktunya. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, doanya, saya mengajak semuanya berdoa bersama uh, yang tadi. Kita baca tiga kali, tiga kali seperti tadi ya. Ashadu an la ilaha illallah. أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين